Assalamualaikum, selamat datang ke Artisa N Channel. Hari ini Oktober tahun 2021, saya nak share satu video yang saya rakam. Saya nak share kepada anda, saya nak kongsikan kepada anda Jalan Pen Borneo. Pen Borneo Highway dari Serian, Bandar Serian menuju ke Simpang Kampung Gedong. Dah Simpang Kampung Gedong, kita dah lihat perkembangan Pen Borneo. Kita nak cuba naik flyover yang kita dapat di apa? Di Bandar Serian ini ya. Ini hampir menuju ke Bandar Serian. Okey, inilah Bandar Serian. Perkampungan yang menghampiri Bandar Serian. Kita akan pergi ke Simpang Kampung Gedong. Kita nak cuba test. Cuba test Pen Borneo Highway. Okey, stay tune geng. Artisa N Channel. Sri Aman, Rancat, Serian, Tebedu, custom checkpoint. Itu mengikuti bulatan sekarang nanti ke Tebedu. Okey, Sri Aman, saya naik flyover yang baru siap. Ini kali pertama saya naik Bismillahirrahmanirrahim. Rakan-rakan yang baru pertama kali melihat perkembangan di Bandar Serian, inilah flyover yang cantik di Bandar Serian. Dulunya kita menggunakan jalan bawah. Tentu masih ingat. Cantik juga pemandangan. Kita lihat di sana gunung yang diliputi awan, dibaluti awan. Sangat cantik Serian. Okay, sekarang di Bandar Serian geng. Di sebelah sana ada lagi satu flyover. Saya tak pasti sama ada yang boleh digunakan ataupun belum. Kita lihat Pen Borneo memendekkan perjalanan kita. Kalau dulu kawasan ini memang jam sebab ini merupakan jalan utama penghubung kepada bandar-bandar bahagian-bahagian yang terdapat di negeri Sarawak. Ada tiga lorong di sini ya. Ada tiga lorong. Okey, Serian geng, kita lihat bukit gunung sana masih diliputi awan, diselimuti awan. Memang cantik pemandangan di Serian pada ketika ini. Hari ini 30 Ogos pukul 9.20 pagi. Selamat datang ke Bandar Serian, Sarawak. Bandar Serian bukanlah sesuatu yang baru bagi saya kerana saya pernah bekerja di kawasan ini sekitar 4 tahun. Kalau tak silap saya berurusan di kawasan ini. Jalan ini belum siap waktu itu. Okey, kita lihat flyover sama harap-harap yang boleh dipakai. Serian Selatan, Sri Aman. Ya, boleh. Boleh ke tidak? Dan kita menaiki flyover. Ini betul-betul di Bandar Serian. Bulatan kecil lah, mungkin pernah dengar bulatan kecil. Bulatan paling kecil. Masih ada repair ya, mungkin ada sesuatu yang diatur. Tapi jalan ini, Pen Borneo ini sudah boleh dipakai. Cantik geng, pemandangan sana. Gunung. Ya, di sebelah kanan saya ada tasik. Kalau silakan tasik apa? Dekat Serian, Bandar Serian. Anda mesti masih ingat, jangan lupa nama. Serian. Ya, sudah ada dua jembatan di seberang sana dan di seberang ini ya. Dulu hanya di seberang sana digunakan. Sekarang sudah ada dua jembatan. Kampung Hilir ini geng, Kampung Hilir Serian. Pen Borneo Highway Serian menuju ke Sri Aman. Tetapi saya tidak ke Sri Aman, saya hanya ke Simpang Pasar Gedong.
sebab saya ada urusan di gedung hari ini. Saya sengaja nak belanjakan, saya sengaja nak sharekan satu video yang saya rakam. Saya kongsikan kepada anda yang jarang ke sini. Ya, kalau sebelum ini saya menggunakan jalan di sebelah sana, ingat? Jalan menuju ke kampung, jalan menuju ke pendidikan. Sekarang tidak, kan? Terus ke sini. Jalan rancan pun saya tidak melalui jalan rancan sekarang. Kalau nak rancan, saya kena berpusing balik. Kita guna jalan baru ini, Penbonio, sesuatu yang baru. Ini hari pertama saya menggunakan Penbonio Serian ke Seri Aman. Ini simpang ke rancan tadi. Kalau kita dari pasar, kita guna jalan kampung. Ampungan, kampung Ampungan, jual durian, musim durian sinilah kawasannya. Jual durian secara apa? Tambuk, guna bakul-bakul, RM60, RM70. Durian memang segar, baru dari ladang. Inilah Penbonio. Penbonio di sebelah ini menuju ke Seri Aman memang dah okey, cuma anda menuju dari Seri Aman dah balik ke Serian masih dalam baik kiri, ya, baik pulih. Ini jalan baru yang saya gunakan, Penbonio, Penbonio Highway. Kaki basikal, cycling, boleh berkira-kira gunakan jalan ini. Sekarang pun kita lihat ada yang cycling, berbasikal. Memang jarak jauh, jalannya berbukit-bukit, bukit turun bukit, naik bukit, semua ada cabaran. Saya menaiki gunung ini, geng, telinga pun rasa berdengi. Memang saya rasa udara di sini sejuk. Sebab itu saya lihat tadi sekumpulan basikal cycling yang berhenti sengaja nak menarik nafas. Jadi situ menarik nafas. Kita lihat menurun bukit pula. Saya khawatir juga saya terlepas simpang gedung. Kerana ini pertama kali saya menggunakan Penbonio. Memang cantik jalan ini, geng. Maka video saya akan tamat di sini. Tak sampai 9 minit, geng. Kita dari Serian, Serian ke Simpang Gedung tak sampai 9 minit. Ini kem paling Semuja, kem Semuja. Ini dia Simpang Gedung. Pasar ni adalah Simpang Gedung. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama saya. InsyaAllah ada masa kita view di tempat lain pula. Saya akan share kepada anda. 10 minit, 9 minit, 10 minit lah. Ini dia simpang ke Gedung. Okey, terima kasih kerana sudi bersama saya. InsyaAllah ada masa kita buat view di tempat lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.